seorang wanita yang mempunyai suami penggila perawan. Saya memilih angka kelahiran nomor 12. Ani, wanita cantik kelahiran tanggal 12, diguna-guna oleh suaminya sendiri dan anaknya diculik oleh suaminya itu. Konon, suaminya menanam batu di tubuh Ani dan pernah dikeluarkan oleh seorang dukun. Tanya buruk apa yang akan terjadi? Karma baik apa yang harus dilakukan? Tampaknya pernikahan dijalani dengan penuh kepedihan. Ketemunya di suatu acara. Memang tidak ada proses perkenalan untuk pacaran dulu? Ada, 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun berlalu tidak ada hal yang ganjal dari dirinya? Tidak terlalu, tapi sepertinya saya baru mulai sadar, oh oke, dia sepertinya mulai menempa sedikit-sedikit mempersiapkan saya. Ayo, ini dia rumahnya. Makasih ya, Mas. Nanti setelah menikah, kita akan tinggal di sini. Kamu suka kan? Tapi sebelum menikah, aku ingin kamu dan aku mengucapkan sumpah setia. Ya, tapi maksudnya sumpah apa ya, Mas? Kita bikin hitam di atas putih atau maksudnya sumpah apa? Aku nggak mau kamu bersumpah hanya di mulut saja. Ikut aku. Mas, ini tempat apa? Terus, ini lukisan siapa? Dan ini buat apa, Mas? Mas, foto ini tuh sebenarnya siapa? Mas, jangan diam aja dong, jawab aku, ini tempat apa? Mas, ini tuh sebenarnya tempat apa sih, Mas? Aku mau pergi aja dari sini. Aku mau keluar aja, Mas. Aku gak mau di sini. Ani. Kamu cintakan sama aku, Ani. Ayo duduk. Mas. Aku hanya ingin kamu bersumpah janji setia denganku. Mas, itu karter buat apa, Mas? Pokoknya jangan macam-macam, jangan bikin aku takut. Mas! Mas! Sekarang giliran kamu. Enggak. Aku hanya ingin kamu bersumpah. Kamu cintakan sama aku. Oh, jadi kamu tidak cinta sama aku. Kamu tidak mau berkorban untuk cinta kita. Belum menikah, kamu tidak mau berkorban. Apalagi nanti kita sudah menikah. Kamu pasti tidak ingin hidup susah denganku. Dan tidak mau berkorban untukku. Ayolah. Mas, kenapa tiba-tiba ruangan ini bau bunga melati? Itu cuma perasaan kamu saja. Aku gak mencium bau apa-apa. Kamu harus menuruti semua perintah Hendra. Dan kamu harus menikah dengan dia. Dengan kamu menikah dengan dia, kamu akan bahagia selamanya. Ada wangi melati ya. Ibu ngendus gak? Iya, Pak.
harus mengikuti semua perintahku. Saya nikahkan Ani binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ani binti Rizky dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Saya sepertinya dari awal mulai pernikahan itu sudah mulai ditempa oleh dia. Dicuci otaknya. Saya dibilang bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik kalau tidak mau menuruti kata suami. Di saat yang sama itu semua saya harus mengurus ibu mertua saya yang kebetulan sakit juga. Aku masak makanan kesukaan Mas. Makan yang banyak ya Mas. Sebentar ya Mas, aku angkat telepon dulu. Halo, ya Pak? Ani, kamu harus datang sekarang ke klinik. Ada pasien yang mau melahirkan. Iya, Pak. Tapi saya izin dulu ya, Pak, sama suami saya. Nanti pasti saya langsung ke klinik. Sekarang! Alah, alasan aja kamu. Kamu kan emang sengaja buru-buru pergi, kan? Biar kamu nggak usah ngurusin ibu. Emang ya, sejak kamu nikah sampai sekarang, kamu itu males-malesan ngurusin ibu. Padahal ibu ini mertua kamu, loh! Enggak kok, Bu. Aku tetep kok ngurusin ibu setiap hari. Jawab aja terus. Mas. Di mana-mana, istri itu harus mengabdi pada suami. Jangan mentang-mentang kamu bisa cari uang sendiri, kamu bisa seenaknya aja di rumah ini. Kamu tetap harus mengikuti apa kataku dan ibuku. Ngerti kamu? Kamu beresin sekarang. Beresin! Bu, aku pergi dulu. Bilang ke aku kalau dia nggak nurut sama ibu. Iya, pasti ibu laporin semuanya ke kamu. Kayak acting jatuh segala. Ayo beresin. Terus anterin ibu ke kamar mandi. Cepetan! Iya, Bu. Sebentar. Ayo cepetan! Ibu harus ke kamar mandi sekarang. Gak usah sok mewek ya. Sengaja mau nyakitin ibu. Bu, saya mohon bu, tolong jangan laporin ini ke Mas Hendra bu. Saya mohon sekali sama ibu. Enggak, Hendra harus tahu. Saya melihat kacau sekali di sini Mbak Ani. Saya melihat kamu mempunyai suami yang punya hobi aneh. Betul. Darah perawan. Assalamualaikum. Dari mana aja kamu? Pasti kamu keluyuran dulu kan? Kamu gak peduli. Kalaupun ibu mati kelaparan, kamu gak peduli kan? Bu, gak kayak gitu bu. Yaudah aku siapin makanan sekarang. Mas. Mas, ini perempuan siapa? Kamu gak perlu tahu urusan. Itulah akibatnya. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik. Jadi jangan salahkan suami kamu. Kalau dia nyari perempuan yang lebih baik dari kamu. Ayo. Mas mau kemana? Mas, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya? Kamu berani-beraninya bawa perempuan lain ke rumah ini. Kamu nggak boleh tahu urusanku. Bener-bener tega sama istri kamu sendiri, Mas!
ini korban untukmu. Kamu nikmati persembahanku ya. Mulai sekarang, aku ingin menikah lagi. Apa mas? Aku gak mau mas kamu menikah lagi. Gak ada satu perempuan pun yang mau dimadu. Kamu cuma punya pilihan. Aku ceraikan kamu atau aku menikah lagi. Mas, oke mas, aku mau kamu menikah lagi asalkan kamu tidak menceraikan aku. Sekarang bantu aku menguburkan dia. Enggak mas. Ayo, angkat dia. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nyusahin aja. Awas kamu, kalau sampai kamu cerita ke orang-orang tentang hal ini, kamu akan aku buat menderita selamanya. Sekarang kamu bantuin. Ayo bantuin! Iya mas. Ayo! Baik, perawan dan kegiatan seksual ini tidak ada hubungan dengan pemujaan setan atau black magic kah? Dia memberi laporan selalu gak benar, selalu salah. Saya sudah ngeceknya sampai 3 kali loh pak, dan saya yakin semua datanya benar. Ini kamu lihat, kamu ngerti gak sih kerja? Kamu sudah merugikan perusahaan terlalu banyak. Dan mulai besok, gaji kamu akan saya potong. Jangan dong pak. Aku kan sudah berikan darah perawan yang seperti yang kamu minta. Kenapa aku masih apes? Kerjaan aku jadi berantakan, gajiku dipotong. Kenapa? Korban masih kurang. Sejak semalam aku kelaparan. Kamu tidak menyiapkan untuk mati. Semuanya. Aku bilang kan siapin bunganya, ternyata nggak ada. Mas, emangnya kamu tahu soal setan itu? Apa hubungannya sama bunga melati? Heh, nggak usah banyak tanya. Tuh, tanya, ada bunga melati apa? Ya, mas, nggak mungkin lah. Itu kan tidak ada pohon melati. Ayo tanya, udah sana. Pak, permisi pak. Iya. Saya mau tanya, bapak ada bunga melati nggak? Oh, kebetulan ada di samping. Oh, kalau gitu saya boleh minta nggak pak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Yaudah saya ambil ya, Pak. Aku harus beri bunga itu syaratnya. Bapak, Pak. Saya beli bunganya. Enggak usah beli, enggak apa-apa kok. Silakan. Enggak apa-apa. Ayo. Kenapa harus beli sih, Mas? Ambil sana udah. Buruan. Iya, iya. Pak, ini buat bapak. Cukup kok segitu. Udah ngapain? Ayo buruan. Masih bungkus sih. Ayo. Pak, makasih pak. Makasih pak ya. Ini untukmu. Terimalah. Ini persembahan untukmu. Mas, jadi bunga melati itu untuk kamu memuja setan yang ada di foto itu? Kamu mengitik ya? Mas, kamu tuh harus sadar. Ini tuh perbuatan salah, perbuatan musyrik. Kamu ingat ya, berani kamu macam-macam cerita tentang apa yang aku lakukan ini,
kamu akan menanggung akibatnya. Ngerti kamu? Itu di kamar ya? Iya, Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Pak! Dada saya, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu tidak menyediakan Melati untukmu, sehingga dia murka. Sekarang, carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan, supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap hari. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Kamu mau orang tua kamu jadi korban selanjutnya? Iya. Cari. Cari. Tapi, Pak. Biar ibu telepon Ani ya, Pak. Bu, ada apa? Ani, apa, nak? Bapak, dadanya sesak. Sakit, nak. Ibu jangan panik. Kalau misalnya dalam 15 menit Bapak masih seperti itu, ibu tolong bawa Bapak ke dokter, ibu. Mas Hendra. Mas Hendra! Mas! Mas, kamu benar-benar keterlaluan ya, Mas. Bisa-bisanya kamu kirim setan itu buat gangguin orang tuaku. Kenapa? Itu semua karena kamu tidak menuruti perintahku. Aku bisa bikin mereka lebih menderita dari itu. Bahkan mati. Oke, Mas. Aku bakalan cariin korban buat kamu. Puas? Bagus. Lakukan. Bapak! Aduh, Bapak! Bapak udah sembuh? Iya. Ibu takut, Pak. Bu, ini tangga apa ya? Iya, Pak. Ibu juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah kalau Bapak udah sembuh. Tapi benar, kan Pak. Bapak nggak pernah sakit seperti ini, Bu. Carikan wanita yang masih perawan untuk kukorbankan, supaya gadis bertaring itu tidak kelaparan setiap hari. Permisi, Mbak, maaf mau tanya, apakah di klinik ini ada lowongan pekerjaan? Mbak udah nikah belum? Belum. Kalau gitu kenalin. Oh ya, Saya Ani. Tati. Sebenarnya sih kalau misalnya di sini itu belum butuh lowongan pekerjaan. Tapi kalau misalnya Mbak mau, Mbak bisa kerja di tempat saya, gimana? Iya, saya mau. Kebetulan saya sedang butuh banget pekerjaan. Ibu saya sakit, jadi saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Maafkan aku. Aku terpaksa mengorbankan kamu. Tapi Mbak, kerja di tempat saya berat loh, Mbak. Emangnya Mbak kuat? Kalau misalnya Mbak nggak kuat, mendingan Mbak cari pekerjaan di tempat lain aja. Nggak apa-apa Mbak. Saya mau walaupun kerjanya berat, nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Sebentar ya Mbak, saya angkat telepon dulu. Halo, iya Mas. Di mana kamu? Kenapa belum pulang juga? Mana korbannya? Iya, Mas, sabar. Ini aku juga udah mau bawa korbannya kok. Jadi Mas tenang aja, ya udah tunggu. Ini aku udah mau pulang kok. Ya udah, buruan. Iya, Mas. Hendra. 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 Iya, Bu, iya. Ih, dipanggil orang tua lama amat sih kamu lelet ya. Iya, ini. Kenapa, Bu? Ibu lapar. Siapin makan sama minumnya sekalian. Iya, ntar ya. Cepetan, ibu lapar. Ini bu, makannya. Istri kamu mana sih? Ntar lagi pulang. Kamu makan dulu. Ini apaan ini kayak gini? Ih, nggak mau ah. Udah deh, pijitin aja deh. Ya udah bentar, Andra mau ambil handphone dulu. Bubuk ini bisa bikin ibu tidur sampai 12 jam.
sekarang. Mending ibu tidur di kamar ya. Mas. Ini yang mau ngelamar kerja jadi pembantu di sini. Iya, Mas. Kenalin ini Tati. Tati ini kenalin dia suami aku. Oh. Wah. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya kesini mau kerja jadi pembantu, bukan kerja nggak bener. Ani. Tati, kamu kalau mau duduk, duduk aja dulu ya. Mas. Mau ngapain lagi sih, Mas? Udah, diam. Kamu harus bersumpah dengan aku, Ani. Ikut aku. Gimana? Saya dia terima nggak? Mulai sekarang, kamu akan menuruti semua perintahku. Kamu mau kan menikah denganku? Saya melihat di sini, Ani, kamu membantu suami kamu untuk mencari seorang yang masih perawat untuk ditidurin. Tapi saya juga dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan. Gilanya dia. Kalau tidak, saya akan ditekan secara emosional. Psikologis saya ditekan, terkadang juga kekerasan. Bicara sekarang. Ini ada kabar baik banget loh buat kamu. Aku hamil, Mas. Kok kamu bisa hamil? Apa? Kok Mas bisa-bisanya nanya kayak gitu sama aku? Ya jelas lah aku hamil. Aku ini istri kamu, Mas. Seharusnya kamu seneng dong, Mas. Kita punya anak, kita punya keturunan. Apa? Ani, kamu hamil. Kamu nggak hamil aja kamu malas ngurus rumah, ngurus ibu. Apalagi kalau kamu hamil, bisa-bisa kamu nggak akan peduliin ibu lagi, ya kan? Ya nggak kayak gitu dong, Bu. Ibu percaya sama aku. Aku pasti bakalan tetap ngurusin ibu kok. Omong kosong, nggak. Ibu nggak percaya. Gini aja, sekarang kamu cepat gugurkan kandunganmu sebelum itu jadi gede. Cepetan! Gugurin kandungan ini. Ya nggak mungkin lah, Bu. Aku tuh mengharapkan anak ini udah lama banget. Kenapa nggak mungkin? Jawab aja kalau dilarang orang tua. Nurut aja kenapa sih? Oke, oke. Kamu bisa mempertahankan anak itu. Silakan. Tapi ingat, kamu tidak boleh lalai dengan tugas-tugas kamu. Kamu tidak boleh telat menyediakan bunga melati. Kamu juga tidak boleh telat ngurusin ibu. Kalau kamu telat, kamu tahu akibatnya. Wendra, setelah melalui beberapa proses dan kami pertimbangkan, Pak Hendra nanti saya akan naikkan menjadi kepala bagian di kantor kami. Serius kan, Pak? Serius. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pokoknya harus pintar. Ma, ayo dong. Mana bekal buat Risma? Risma berangkat sekarang. Risma ada ujian nih. Ya, oke. Ani, Bu, sebentar ya, Bu. Saya ambil bekal buat Risma nih.
ibu. Itu kan bekal buat Risma, Bu. Aku nggak peduli. Kamu sengaja biarin ibu kelaparan, kan? Ada apa ini? Tuh, istri kamu. Dia nggak pernah peduliin ibu. Dia biarin aja ibu kelaparan dari tadi. Kamu sekarang kurang ajar ya? Hah? Mas, gak kayak gitu maksud aku, Mas. Aku cuma lagi ribet aja ngurusin Risma, ngurusin ibu. Gimana kalau misalnya kita cari pembantu buat ngurusin ibu? Oh, kamu sekarang keberatan ngurus mertua kamu sendiri? Iya? Hah? Jangan sakitin Mama. Jangan kasar gitu dong, Mas. Sini kamu. Wajar. Mama. Mau kemana kamu? Kamu di sini ya. Kamu itu loh ya. Mama. Kamu sengaja kan bikin nenek jatuh, ha? Ibu. Ibu jatuh. Ibu. Anak kamu tuh persis kayak ibunya. Gara-gara anak kamu tuh bandel dia. Sini kamu. Kamu sekarang berani kurang aja sama nenek? Iya, ha? Papa akan hukum kamu. Nggak akan kasih kamu uang jajan selama sebulan. Dan kamu sekarang sekolah jalan kaki. Ayo, jalan kaki. Tapi, Pak. Ayo. Pak. Ayo sana. Malah nangis lagi. Ani benar-benar keterlaluan. Ngurus anak nggak becus. Ngurus mertua juga nggak becus. Pak. Ani, berani sekali kamu keluar dari gudang. Saya masuk. Lepasin. Berani-beraninya kamu nguci aku di gudang. Aku ini istri kamu, Mas. Sekarang kamu berani ngelawan aku ya? Iya, aku berani ngelawan kamu. Mulai sekarang aku minta cerai. Kalau aku ceraikan Ani, siapa yang akan mengurus ibu dan mencarikan perempuan untuk aku korbankan? Ayo, Sen, ambil tas kamu. Keluarlah, aku butuh bantuan. Bantuan apa yang kamu minta? Aku ingin kamu menyiksa kedua orang tua Ani, supaya Ani tidak berani minta cerai kepadaku. Baiklah. Kalian akan menanggung akibat dari anakku. Bu, Pak, jadi begitulah ceritanya. Mas Hendra itu bersekutu dengan setan. Ya Allah, maafin ibu ya sayangnya. Ibu gak tahu kalau selama ini Hendra seperti itu. Bapak juga minta maaf ya. Seandainya Bapak dari dulu tahu kelakuan Hendra, gak mungkin Bapak merestui pernikahan kalian. Kenapa sih? Kamu gak mau cerita sama ibu, sama Bapak? Sebenarnya aku tuh pengen banget cerita sama ibu, sama Bapak. Tapi aku bener-bener takut, Bu, sama Mas Hendra. Kurang ajar si Hendra. Bapak akan datangi si Hendra. Bapak tidak terima kalau kamu diperlakukan seenaknya aja sama dia. Aduh, Bapak. Pak. Bapak jangan coba-coba buat nemuin Mas Hendra. Aku takut, Bapak. Kenapa-napa? Ya sudah. Bapak akan siapkan pengacara untuk mengurus perceraian kamu dengan Hendra. Sekarang, jemput Risma di sekolah. Jangan sampai keduluan sama Hendra. Tapi, Pak Bu, kalau misalnya Risma udah keduluan dijemput sama Mas Hendra gimana? Jam berapa Risma pulang? 2 jam. Aduh, 2 jam lagi. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Biar nanti Bapak yang urus, ya? Yaudah, kamu istirahat aja dulu, ya. Oh, Ibu. Bu.
sakit kamu seperti ini nggak wajar. Jangan-jangan ada guna-guna kamu, Bu. Ayo bangun, Bu. Pak, kita bawa ke dokter, Pak. Ayo, pelan-pelan. Di-reject. Dia belum mau kembali kepadamu. Berarti orang tuanya akan semakin menderita. Aku ingin kamu lebih menyiksa orang tuanya. Aduh. Tadi ibu muntah darah dan benda-benda aneh. Sekarang di kaki bapak juga ada pakunya. Apa mungkin orang tuaku diguna-guna sama Mas Hendra? Assalamualaikum. Sayang, sekarang kamu masuk dulu ke kamar ya. Iya, Ma. Ya. Bagus. Anak pintar. Aku sudah duga. Kamu pasti kembali ke sini. Kamu tuh bener-bener keterlaluan, Mas. Kamu udah guna-guna orang tua aku, kan? Dan sekarang aku minta sama kamu, cabut guna-guna itu. Percuma kamu protes. Percuma. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua kamu, turuti semua perintahku. Aku ingin ganti mobil. Jadi carikan korban untukku supaya aku bisa mendapatkan harta. Apa? Sampai kapanpun aku gak akan cari korban buat kamu. Berarti kamu sudah siap melihat orang tua kamu mati. Mas Hendra ini benar-benar lupa diri. Dia rela ngelakuin apapun cuma demi harta. Pergi carikan korban untukku. Atau orang tua kamu mati. Aduh, aku harus cari kemana lagi coba? Mbak. Maaf, Mbak mau gak kerja di tempat saya? Jagain mertua saya? Enggak, Mbak. Kerjaan yang sekarang juga sudah enak. Tapi di tempat saya lebih enak kok, Mbak. Enggak, Mbak. Makasih. Kayaknya gak berminat di situ. Mbak beneran gak mau kerja di tempat saya? Iya. Yaudah, makasih. Permisi ya, Mbak. Cari di mana lagi ya? Mbak, sebentar, Mbak. Mbak mau gak kerja di tempat saya? Nanti saya gaji 3 juta Mbak per bulannya. Wah, boleh banget, Mbak. Ya udah, kita langsung ke rumah saya aja. Tapi boleh gak saya bawa anak saya? Mbak udah punya anak. Iya. Mbak, kayaknya kalau misalnya Mbak bawa anak, gak bisa deh, Mbak. Aku harus cari kemana lagi dong? Gawat. Kalau sampai Ani tidak bisa mendapatkan korban gadis perawan. Mas Hendra. Ani. Mas. Mas, aku bawa temen nih, Mas. Ini Sinta itu suami aku, kenalin. Hai, Mas. Jadi ini yang mau bekerja di sini. Siapa tadi namanya? Sinta? Iya, Mas. Aku Sinta. Aku bisa kok layanin kamu. Kamu menipu aku ya? Mas. Ayo. Ayo dong, Mas. Awas kamu. Kalau dia benar-benar sudah tidak perawan, kamu tanggung akibatnya. Apa yang saya lakuin? Ayo cepetan.
ajar kamu. Kamu benar-benar sudah menipu aku. Kamu kan tahu, semua korban aku itu harus perawan. Ampun, Mas. Aku benar-benar gak tahu apa-apa. Kamu memberikan aku perempuan busuk. Ari, kemana kamu? Kalau aku mati, kamu akan aku gentayangi setiap hari. Ingat kamu, jangan pernah ulangi lagi. Sekarang bantu aku mengubur dia. Ayo. Pak, Bu, mana ada apa kemarin? Mereka nggak ada di rumah. Kamu jangan berbohong ya. Mereka pasti di dalam. Pak, saya bilang mereka nggak ada di rumah. Mereka lagi keluar. Kamu jangan memutarbalikkan fakta ya. Hah? Sekarang juga serahkan Ani dan Risma. Biarkan mereka hidup bersama kami. Kalian yang fitnah saya. Sekarang pergi sana. Pergi. Hah? Mereka nggak ada. Saya cengkeh itu suruh ini kamu dong. Mana kamu? Kamu ngadu apa ke orang tua kamu? Aku nggak ngadu apa-apa. Jangan bohong kamu. Eh, bukan mama, Pak. Mama. Mama nggak apa-apa kan? Ya Allah. Pupus sudah harapan aku untuk bisa keluar dari rumah ini. Ani, cepat lamarkan dia jadi istriku. Apa? Gak mungkin lah, Mas. Cepat lakukan, atau dia kenapa-napa. Jangan, Pak. Kamu pilih dia, atau lamarkan gadis itu. Aku akan lakuin apa yang kamu mau, tapi... Buruan. Tapi kamu jangan nyakitin Risma. Kamu tenang ya, nak. Nina, orang tua Mbak ada di rumah. Orang tua saya sudah meninggal. Saya yatim piatu. Kedatangan saya kemari. Begini Mbak, saya mau ngelamar Mbak untuk jadi istri kedua suami saya. Enggak, saya enggak mau. Ini salah kan? Mana ada perempuan ngelamar perempuan lain buat jadi madunya? Tapi saya mohon banget, Mbak. Ini demi keluarga saya. Saya benar-benar minta tolong sama Mbak. Enggak, Mbak. Ini gila kali ya. Mbak, tunggu. Enggak. Mbak, saya mohon. Tunggu, Mbak. Aku mohon sama Mbak. Ini demi keluarga aku. Saya gak mau jadi perebut suami orang, apalagi dicap sebagai pelakor, Mbak. Saya janji sama Mbak, Mbak gak akan disebut pelakor. Saya ngizinin suami saya buat punya istri dua, Mbak. Enggak, Mbak. Sekali saya bilang enggak. Tolong, Mbak. Ini demi keluarga saya. Enggak mau, Mbak. Saya gak mau. Menikahlah dengan saya. Mas siapa ya? Ini suami yang saya bilang tadi. Dia suami saya, Mbak. Menikahlah dengan saya. Kamu mau apa? Mobil? Enggak. Saya akan kasih. Asal kamu mau dengan saya. Enggak. Saya enggak sudi menikah sama kamu.
Lebih baik kalian berdua pergi dari sini atau saya lapor polisi. Cepat pergi. Tolong. Enggak. Ali. Mbak diem, saya mohon Mbak diem, Mbak. Mbak, kalau Mbak tahu mau, Mbak mau celaka Mbak diem. Kalian semua akan menuruti perintahku, dan kamu akan segera menjadi istriku. Emang sih Mbak, ya semua istri memang harus ngikutin suami. Emang. Tapi yang Mbak ikutin kemarin bukan Betul. Suami, tapi Betul. Setan. Siapa kamu? Kenapa ada dalam tubuh wanita ini? Cepat keluar! Ajar kamu. Kamu telah mengganggu aku. Gina, sayang, Siti turun. Iya, Mas. Mas ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Nih, kamu. Ambil. Banyak banget. Kamu bisa belikan emas atau baju apa saja kamu belikan, silakan.
Mas. Kok berubah jadi daun, Mas? Apa ini? Kenapa ini? Endra, rumah kita kenapa? Ini pasti ular perempuan bertari. Endra, ibu takut. Ini kenapa berubah begini? Kenapa semuanya jadi berubah? Kenapa ini? Jadi berdasarkan surat keputusan pengadilan, hak asuh anak jatuh ke tangan Ani. Maka dari itu, Anda sudah tidak berhak lagi untuk mengasuh anak Anda. Jangan mimpi kalian untuk bisa mendapatkan Risma. Tidak akan pernah. Berikan Risma sama aku, Mas. Melaporkan kalau Anda sudah melakukan pembunuhan. Bukti sudah kuat. Kuburan korban dikubur di belakang rumah Anda. Kurang ajar. Jadi Ani sudah melaporkan aku ke polisi. Hendra. Jadi selama ini kamu sudah melakukan banyak pembunuhan. Dan kamu jadikan korban pesugihan kamu. Kamu sudah menipu ibu nak selama ini. Ani, Ani, ibu, ibu. Saya maafin ibu nak. Ibu benar-benar nggak tahu. Ibu benar-benar nggak tahu tentang apa yang terjadi. Maafin ibu saya. Silakan bawa anak saya. Hukum di atas perbuatannya. Bawa saya ke panti jompo, Pak. Baik, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Ayo, jalan. Bu. Ibu sekarang dengerin aku baik-baik ya, Bu. Ibu gak perlu ke panti jompo. Karena aku janji sama ibu, aku bakalan jagain ibu sama Risma.